Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Kita berjumpa kembali di sesi kita yang terakhir. Talk show kita pada malam hari ini. Saya bangga sekali bisa menggunakan wasra yang ada pada diri saya. Ini adalah salah satu wasra Indonesia sangat luar biasa. Sangat adil luhung. Ini adalah tenun dari Nusa Tenggara Timur. Ini sebelah kiri saya ada silat tenun. ya Luar biasa. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, tentunya produk-produk andalan UMKM Bayangkari sangat kita apresiasi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan ya Beriah. Baik hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara kita pada malam hari ini Talk Show UMKM Bayangkari Sharing Session. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kami akan mengundang moderator kita pada balap hari ini. Kami mengundang Ibu Dini Reza Arief. Selamat malam Bu Dini, cantik banget. Wow. Silakan Bu Dini, boleh dicoba dulu mic-nya. Boleh volume ya, operator. Ya, selamat malam Bu Novi, kembali lagi di sini. Terima kasih banyak Bu Dini kehadirannya. Langsung Bu Dini dilanjut. Terima kasih, <laughs> selamat malam ibu-ibu semua. Uh, perkenankan saya Dini Reza memandu talk show kita pada malam hari ini. Izinkan saya mengundang dulu narasumber kita yang pertama, UMKM Bankari kebanggaan kita, Nyonya, Nyonya Indah dan Nyonya Anggi. Mohon e, berkenan ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Yang terhormat seluruh, eh, yang terhormat dan saya sayangi eh, seluruh perwakilan eh, pengurus gabungan 03 Baharkam, eh, pengurus gabungan Bayangkari 04 Lemdiklat, ada PD Bayangkari Riau, Lampung, Metro Jaya, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Selatan. Terima kasih ibu semua sampai malam ini masih hadir di panggung acara ini uh, untuk mendengarkan uh, sharing session UMKM Bayangkari yang saya hormati narasumber kita malam hari ini Ibu Anggi Rahmat dari PD Sia. Bayangkari Lampung UMKM-nya namanya Anggi Galeri dan ribu. terima kasih dan selamat datang Ibu Indah Lastiani dari uh, Bayangkari Metro Jaya UMKM-nya namanya kebayaku by Indah baik ibu-ibu sekalian uh, ri, uh, Berkesinambungan dengan topik kita uh, tadi uh, sore tentang uh, kredit usaha rakyat KUR. Jadi uh, kami undang uh, Bu Anggi dan Ibu Indah uh, untuk uh, berbagi dengan kita semua. Oh ya, saya mohon maaf, saya juga ingin menyapa seluruh UMKM Bengkari yang tergabung di Zoom. Uh, bisa ditampilkan? Ya. Halo ibu-ibu semua, selamat malam. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ini uh, bergabung dari seluruh Indonesia UMKM Bayangkari terkoneksi di uh, Zoom pada malam hari ini uh, akan mendengarkan uh, cerita berbagi uh, kesuksesan ya UMKM Bayangkari uh, yang ada di panggung acara pada malam hari ini. Jadi uh, saya sampaikan kembali uh, bersinambungan dengan topik kita sore tadi tentang kredit usaha rakyat uh, di mana juga Ibu Ketua Umum Bayangkari Ibu Julati Sigit Prabowo sangat mendorong UMKM UMKM Bayangkari kita bisa naik kelas dengan mendapatkan uh, financing pendanaan pembiayaan uh, dari berbagai sumber KUR dan pendanaan dari pihak-pihak lain. Jadi uh, perlu kami sampaikan Ibu-ibu sekalian uh, Anggi Galeri dan uh, Kebaya Kubai Indah jadi dalam program KKI Bank Indonesia, alhamdulillah Serius? adalah salah salah satu salah dua ya yang berhasil mendapatkan uh, business matching financing dari Bank Indonesia. boleh tepuk tangan dulu dong ya. Jadi dalam rangka itu uh, kami uh, mengundang uh, Bu Anggi dan Bu Indah untuk berbagi apa saja, bagaimana menjalankan usahanya dan mungkin berbagi tips juga dengan seluruh MKM Bankari di Indonesia untuk bisa mendapatkan financing ini. Baiklah mungkin pertanyaan pertama Ibu. Mungkin Ibu bisa ceritakan awalnya usaha Ibu ini berdiri, jadi Ibu memulai usaha ini dari mana dan bagaimana. Silakan mungkin yang pertama Ibu Indah dulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dini, senior saya Bu Anggi, Ibu Kapolres saya yang sudah ada duduk di sini. Kemudian ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat malam. Uh, sedikit saya mau sharing tentang uh, usaha saya yang sudah saya rintis dari tahun 1998. Jadi sudah cukup lama Oh Budi. lama ya buang. tiap bu Saya di situ pada saat hmm, lulus SMA bu. Jadi saya sudah memulai uh, uh, bisnis ini awalnya kecil-kecilan dari garasi rumah. Kemudian belum punya karyawan, masih jahitinnya kemestik bu, ke pasar. Saya bawa-bawa bahan. Kemudian saya cari tukang jahit yang bagus. Jadi dari belum punya karyawan sama sekali itu sekitar satu tahun baru kemudian uh, ada satu kemudian dua dan alhamdulillah sekarang sudah uh, untuk karyawan tetapnya sudah ada 27 orang ibu. Oh luar kemudian, biasa tepuk tangan. Itu sampai 27 orang berapa lama itu bu? Uh, sebetulnya pernah juga sampai 30 bu, oh, okay. cuma. Uh, mungkin ada yang keluar bosan mungkin bu nah, tapi itu untuk yang e, karyawan tetap bu Ijin akan tetapi kalau yang di luar-luar juga kita punya yang mereka biasanya rata-rata ibu rumah tangga yang tidak bisa meninggalkan keluarganya jadi e, mereka mengerjakannya dari rumah itu ada sekitar e, delapan ibu izin. oke itu berapa lama bu sampai punya segitu dari tahun 98, delapan satu ta tahun nggak punya karyawan siap, terus punya satu dua dan siap. seterusnya sampai Siap. berapa tahun itu? Uh, itu kurang lebihnya tiga tahun bu. Oh, wow. Oke okay, tepuk tahun. tangan dong ibu-ibu tiga tahun ya. Jadi Siap. dengan ketekunan yang luar biasa Siap. tiga tahun dan sampai sekarang. Siap. Siap. Jadi pada saat saya masih kuliah juga saya sudah memulai usaha. Uh, apa uh, Jadi saya sambil kuliah sambil cari tambahan bu buat uang jajan. Oke okay, luar biasa. Siap. Terima kasih Bu Indah, Siap ibu. Anggi silakan. Siap ibu terima kasih. Terima kasih juga untuk semua yang sudah ada di sini. Tadi kalau Bu Indah menyampaikan senior, tapi kalau untuk uh, ilmu di bidang fashion, saya juniornya, Bu, karena saya baru memulai di 2014. Kebetulan saat itu mendampingi suami berdinas di Sintang, Kalimantan Barat, Ibu. Jadi di Sintang itu ada perkampungan suku Dayak di Bukit Kelam. Jadi situ tuh ada rumah panjang namanya. Mungkin Ibu-ibu pernah dengar rumah panjang. Itu satu rumah berisi 40 keluarga dan semuanya menenun. Nah, kebetulan karena saya suka sekali dengan kain etnik Wastra Nusantara. Jadi setiap tempat saya pasti datangi kalau ada tempat-tempat eksotik seperti itu. Ketika saya ke sana, semua menenun tuh saya tanya, "Mohon izin, Ibu. Itu satu kain itu berapa lama?" Satu kain itu ditenun selama tiga bulan dan harganya, range harganya hanya 750.000 sampai 1 juta selama tiga bulan. Tenun apa itu Bu namanya? Tenun Dayak, Sintang. Tenun, tenun Dayak, Sintang. Ya, itu suku Dayak. Okay. Jadi itu perkampungan suku Dayak. Terus uh, saya tanya, terus yang jualnya kemana? Jadi hanya digunakan untuk special occasion acara adat atau acara pernikahan. Jadi penjualannya pasti rendah sekali karena namanya orang pakai buat kondangan atau buat acara itu kan sekali-sekali, ibu. Nah, terus di situ saya kepikiran kalau misalnya kain etnik ini dijadikan ready to wear, more casual gitu, lebih casual. Jadi mungkin kita mix dengan denim, kodurai, linen atau uh, seperti itu. Jadi mungkin bisa dipakai kalau misalnya uh, naik pesawat atau jalan atau semi semi formal begitu. Karena aku pengen bantu ibu akhirnya saya beli padahal tidak punya basic uh, fashion sama sekali cuma kecintaan saya dengan waktu itu tergerak Saya pengen bantu nih kayaknya kasihan gitu saya pede saya pede saya beli terus mulai saya bikin-bikin outer-outer mungkin uh, seperti ini tapi karena konsep awal bukan seperti itu terus Nah jadi ibu jadi beberapa piece mentok lagi bagaimana menjualnya karena untuk baju-baju yang nuansa etnik ada itu pasti punya pasar sendiri tidak semua orang langsung act, wah suka beli beda dengan baju-baju yang mungkin sudah ada di pasaran nah awalnya ikut semua kegiatan misalnya ada arisan apa ini apa ikut hanya untuk memasarkan ini ternyata belum berhasil ibu tapi kebetulan alhamdulillah karena saya kebetulan juga presenter TV saya gunakan pada saat saya siaran on air saya pakai terus saya post di Instagram saya. Nah, itu pertama kali banyak yang komen kok bajunya lucu, itu kain apa? Di situ juga saya jadi uh, filosofinya saya belajar tentang itunya juga saya belajar. Nah, itu uh, pertama kali jadi sejak itu pada saat ada lomba, ada lomba, Ibu Ketua Daerah menyarankan saya untuk ikut lomba. Lomba di situ jadi uh, juara umum. Dan akhirnya uh, diundang oleh Ibu Menteri UMKM untuk uh, sharing tentang baju kain da, dayak itu Bu Ini, Itu yang pertama kali ininya. Jadi mulainya karena ikut suami dinas, siap dikabar, ibu. siap lihat tenun itu mau bantu didesain, siap. Terus pada nanyain, siap. Oh, Oke okay, itu awal mulanya. Terus dapat apresiasinya ketika eh uh, audiensi dengan ibu menteri itu juga kan saya nggak pede ibu karena kan saya baru desain beberapa piece yeah. terus tiba-tiba harus uh, audiensi dengan beliau. Yeah. Jadi saya pikir saya lebih mengangkat isu tentang keadaan para pengrajin di perbatasan. Oke. Okay. Kalau untuk Kalimantan Barat itu ada namanya putus 14 jam dari Putianak hmm. itu perkampungan layaknya itu dari Tempat perkampungan ke Lubuk Antu Malaysia itu satu setengah jam, hmm. tapi ke kabupaten terdekat pada saat itu sembilan jam. Okay. Jadi, otomatis mensuplai benang untuk kain itu yeah. dari Malaysia, dan ketika jadi itu Malaysia duluan yang beli. Iya, yeah, karena de lebih dekat. Iya, yeah. nah itu saya sampaikan ke Ibu Menteri, akhirnya di-follow up oleh kementerian untuk membangun kantong-kantong UKM di perbatasan khusus untuk menyuplai bahan baku benang dan untuk membeli hasil para pengrajin oh, luar biasa kontribusi. Seperti tepuk tangan itu, Ibu-Ibu saya juga baru tahu ceritanya. Yes, luar biasa, siap ibu Anggi Akhirnya, Oke. sama Bu Menteri diapresiasi untuk tampil di depan Presiden uh, Jokowi pada saat pembukaan Smesco 2014. Luar biasa, belas. Iya, itu, itu tangan, Siap, Banyak seperti tari. Itu. Bu nih ya, keren ya, itu. banget. buat 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 Waktu mulai sampai, ya, sampai sekarang, gitu ya, dengan latar belakang bisnis yang berbeda ini. Coba, mungkin Bu Anggi dulu, silakan siap, e, Ibu, mohon izin karena memang jadi, ketika tampil depan presiden, kan judulnya depan presiden, ya, Bu. Ya. Jadi, Anggi merasa bahwa nih, kakinya udah basah, kakinya sudah basah saya harus terjun sekalian. Jadi labeling desainer itu kan Bu sudah melekat ketika dipanggil depan presiden. Desainer Anggi Rama jeng 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 gitu kan. Jadi udah melekat. Di situ akhirnya yang berpikir bahwa dimanapun Anggi berada, kayaknya harus uh, punya tanggung jawab moral untuk Mengangkat kain-kain wastra yang ada di Indonesia karena namanya Bayangkari kita akan berada di mana saja. Jadi setidaknya ketika berada di mana saja kita harus bisa ekspor sesuatu. Dan tantangannya seperti itu. Ketika pindah-pindah ibu okay. memulainya lagi kemarin tuh alhamdulillah waktu dari Kalimantan Barat ke Lampung sebagian besar karyawan ikut. Jadi untuk men-training yang baru Ibu, manijin. Jadi uh, tantangannya adalah untuk tetap eksis ya. Siap, ya. Jadi siap. Jadi sekarang yang diangkat wastra selain udah tenun, uh, uh, tenun dayak uh, kal, uh, kalbar tadi. Siap. Uh, sekarang. Uh, Wasra Lampung ya. Siap. Oke. Okay. Siap. Untuk di Kalbar juga karena multi etnis, jadi Dayak, Melayu, terus ada motif uh, uh, Cina nya juga Ibu, yeah, karena mereka yeah. multi etnis di sana. Oh oke, okay. itu tantangannya. Kalau Bu Indah silakan. Uh, mungkin saya uh, setuju dengan Mbak Anggi, karena kita kebetulan istri polisi. Dan uh, saya juga tidak memiliki uh, basic uh, di bidang fashion designer. Karena pada saat saya mau melanjutkan kuliah. Sebetulnya saya memang pengen uh, apa uh, masuknya ke sekolah desain. Yang pada saat itu ada namanya Esmod ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang tahu. Cuma pada tahun 1998 itu uh, resesi ya Bu yeah, ya. Di mana dolar dari 2.500 menjadi 16.000. Yeah. Dan pada saat itu kebetulan ada kakak saya yang cowok baru saja berangkat ke Amerika jadi Mama saya bilang kayaknya berat kalau kamu sekolah di Esmod gitu ya udah berarti saya sekolah apa dong Ma terserah apa aja yang kamu mau kebetulan saya enam bersaudara Bu ada dokter ada apa sampai saya akhirnya ya udah hopeless saya bilang kayaknya di keluarga belum ada yang hukum ya udah saya hukum aja tapi sambil saya berjalan kuliah hukum saya lebih suka jualan dan menggambar dan membuat sebuah karya sampai pada saat itu saya membuat ikat pinggang lah, tas tote bag lah dan saya jual di teman-teman kampus. Nah, apa namanya? jadi saya sama sekali tidak tantangannya jadi saya, karena saya tidak punya basic fashion uh, jadi saya harus selalu uh, membuka uh, dan membuka mata ya membaca buku kemudian melihat referensi-referensi uh, apa yang apa yang sekarang sedang digemari kemudian Uh, karena saya juga memiliki hobi menggambar sket, ya. Pada saat SMA juga, saya pernah sampai di, uh, apa, dilempar sepatu, Bu, sama Bu Guru karena Bu Guru lagi menjelaskan, "Saya nunduk, mungkin kayaknya tiba-tiba sepatu Bu Guru mendarat di meja saya, Bu." <laughs> Jadi itu, dan uh, apa namanya, satu lagi tantangan buat saya uh, yaitu karyawan, Bu. SDM, SDM ya itu, SDM, kayaknya eh, di mana-mana itu. Oke. Okay. Ya, karena memang saya juga uh, uh, apa banyak mempekerjakan pertama-tama awal-awal banyak memperkerjakan ibu-ibu uh, rumah tangga yang berada di kawasan uh, tempat workshop saya, di mana uh, itu adalah di pinggiran Jakarta Selatan, Bu. Yeah. Jadi mereka banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, berangkat dari situ saya mempunyai, uh, saya karena saya di, pernah di, diingatkan sama orang tua saya bahwa kamu nggak perlu jadi yang terlalu bagaimana nak tapi insya tapi usahakan kamu menjadi orang yang punya manfaat buat orang lain dari situ saya makanya apa ya saya bisa apa oh saya pengen banget punya uh, apa namanya bisa membuka lapangan pekerjaan dan alhamdulillah uh, saya ajarin pada saat itu banyak ibu-ibu yang bekerja menjadi tukang payet bu uh, jadi saya panggilin guru saya panggilin guru kemudian saya ajarin semua dan alhamdulillah mereka bisa dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang bekerja bu. Jadi uh, yaitu tadi kalau ditanya tantangannya apa? Uh, pertama karena tantangan saya karena saya tidak memiliki uh, apa basic design tapi saya harus mampu eksis, harus mampu sampai uh, uh, apa menjaga nama brand saya. Dan alhamdulillah. Uh, Selain fashion, selain baju, kita juga sudah mulai memproduksi aksesoris seperti tas, sandal, kemudian ada juga yang baru adalah scarf, Bu. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa segala macam karena pengennya, pengennya kalau boleh Tuhan kasih, pengennya saya punya apa namanya? rumah mode. Pengennya punyanya itu loh, Bu, yang besar-besar kayak di TV-TV. Amin. Amin, amin, amin. Iya, iya. Jadi luar biasa ternyata keduanya tidak punya basic fashion gitu ya, tapi ternyata bisa eksis dan itu jadi tantangan yang kemudian jadi sebuah peluang untuk bisa terus berkarya. Oke, nah sekarang bu setelah dua tahun lebih pandemi ya memasuki apa, era sekarang ini apa yang udah ibu-ibu siapkan ini untuk usahanya ya persiapannya apa aja silakan bu Anggi? Siap ibu kalau pada saat pandemi Kebetulan, karena dari awal merintis di online, jadi memang pada saat pandemi justru penjualan meningkat mengenai Ibu karena memang uh, pada saat itu. Kita sudah banyak loyal customer ya. dan ketika memang mereka tidak bisa keluar kemana-mana, jadi mereka mantengin online. Okay. Justru penjualan meningkat pada oh. saat pandemi, alhamdulillah uh, ibu. Iya, oke. Okay. Jadi go digital ternyata siap. sales tidak terpengaruh ya, siap, siap, justru ibu. tambah lancar. Siap, siap, Karena ibu-ibu nggak ibu -ibu ada kerjaan belanja siap. online terus. Siap ibu. siap. Dan kalau siap. saya nggak salah, uh, Anggi Gallery ini sering itu IG live ya. Siap. Ya. siap. Mungkin ibu-ibu di sini juga ada pelanggan tetap ya selalu. Udah produk-produk baru gemes-gemes gitu ya, siap, limited edition gitu siap, siap, di IG Live ya. Kalau live itu lebih ke touchy ya Ibu, karena kita berkomunikasi yeah. langsung dengan uh, customer, terus bisa sapa, yeah. bisa ih makasih ya gitu, say something, yeah. jadi sekadar uh, apresiasi mereka. Iya yeah. yeah, bener kok, saya aja yang, yang tadi yang gak niat beli jadi beli gitu siap, ya, <laughs> karena nonton itu gitu. Siap jadi siap. IG Live itu sesuatu banget, ya silahkan Bu Indah. Uh, baik, kalau saya sedikit berbeda ibu karena memang kebetulan uh, saya tuh karena namanya kebayaku bayi indah bu. Yeah. Memang awalnya saya merintis hmm, apa namanya kenapa pakai nama kebayaku memang awalnya saya mengerjakan kebaya-kebaya. Okay. Terutama kebaya pengantin, kebaya pengantin uh, berserta keluarganya. Akan tetapi karena kemarin sempat uh, pandemi Bu, ya sempat pandemi kemudian nggak ada lagi bu yang nikah pada saat pandemi. So, jadi di situ saya putar otak, putar otak gimana caranya saya tetap bisa menggaji karyawan karena terutama tukang jahit itu banyak yang bapak-bapak bu ya. karena dia kepala keluarga harus memberikan makan pada anak-anaknya jadi saya memutar otak memang selama dua tahun itu penjualan kami agak sangat menurun bukan agak Akhirnya saya siap. Akhirnya saya membuat baju-baju uh, apa ready to wear, ready to wear. Yang pada saat itu juga pergerakannya masih tidak, uh, uh, masih lambat karena mungkin orang-orang juga pada nggak kemana-mana bu, yeah. gitu. Jadi mau beli baju juga mikir buat apa karena buat ditaruh di lemari aja nggak keluar-keluar kan begitu. Akhirnya bu uh, supaya untuk uh, tetap karyawan saya tergaji, tetap uh, karyawan saya bisa itu memang pada saat itu saya harus mengeluarkan kocek sendiri. Kita membuat Baju khas smart Bu, ya. jadi pada saat pandemi kemarin baju khas buat Covid itu ya, ya. buat APD itu ya, ya. ya. oke. Okay. Ya. Ya. Jadi ya. sampai saya membuat itu tapi memang itu tidak saya buat perjual belikan Bu, oh. jadi saya buat itu memang totally buat donasi sampai ke Papua dan uh, seluruh Indonesia Bu, oh, saya berikan kepada uh, apa namanya. Puskesmas, puskes karena pada ya. siap, karena pada saat itu mereka sangat-sangat ya, kekurangan bu. perlu, betul. Siap. Jadi ketika saya taruh di IG, di apa namanya IG status IG itu bu sampai banyak yang DM bu, saya minta dong bu, saya minta dong akhirnya, tapi saya kirim. Padahal sampai biaya kirimnya tuh kayak ke Papua gitu bu, ya itu sangat ya, mahal, itu cukup mahal. Oh, sangat mahal <laughs> ya. Ya, ya. Ya, jadi saya akhirnya alhamdulillah mungkin sekitar 5.000 hasmat kita produksi pada saat itu. Dan uh, setelah ba, tepuk tangan dong ibu-ibu <laughs> luar biasa. <laughs> ya, ya, karena kalau nggak itu bu, kasihan bu tukang jahit saya nggak ya. ada nggak ada pemasukan. Ya. Uh, saya juga kan nggak mungkin ngegaji, tapi karyawan nggak kerja. Ya. Saya juga kayaknya gimana gitu. Dan tapi setelah itu bu, saya baru saya merasakan apa yang Mbak Anggi rasakan ketika COVID yang sudah satu tahun ke, ke belakang. Penjualan sangat luar biasa bu, mungkin itu itu berkahnya bu diganti yeah, yeah, yeah. sama yang di atas gitu bu. Alhamdulillah omset juga semakin meningkat, uh, walaupun uh, apa namanya saya juga akhirnya mencoba untuk menjual uh, online gitu bu. Kalau yeah. dulu kan saya sering pameran-pameran pada saat yeah. covid yeah. kemarin pameran totally tidak ada bu siap jadi jual online siap. ya betul siap. saya juga termasuk yang suka terpengaruh karena postingan postingan eh ah, <laughs> uh, IG-nya kebayaku Bayi indah ya. Siap, siap. ya luar biasa oke jadi nah selanjutnya ya ibu ibu saya kalau denger kan uh, ya dari merintis uh, 2000, uh, 1998 2014 ya kayaknya kan Uh, sampai sekarang itu cukup eksis lah untuk uh, mempertahankan keberlangsungan usaha gitu. Nah sementara kan sebenarnya wadah UMKM Bayangkari itu kan baru ada akhir 2019 kalau saya nggak salah ya. Nah ibu-ibu uh, sekalian merasakan nggak sih apa uh, manfaatnya atau apakah UMKM Bayangkari ini mempengaruhi usaha ibu? Gimana Bu Anggi? Siap. Sangat berpengaruh Ibu, perjalanan ini nggak lepas dari support dari Bayangkari itu sendiri. Karena memang berbagai event juga memang diadakan oleh Bayangkari. Terus kegiatan-kegiatan yang mensupport support UMKM, terutama UMKM yang bidang fashion itu memang luar biasa. Terima kasih juga Bu Dini selama ini sudah memberikan ruang bagi para UMKM untuk bisa bangkit, untuk bisa terus bertahan di situasi apapun, di situasi apapun dan dimanapun kami berdinas. Iya jadi selalu dapat dukungan dari uh, pengurus cabang, pengurus daerah, siap, Ibu Bu Bayangkari ya. Selalu uh, Ibu. Itu mensupport uh, apa, usaha uh, dan penjualan ya. Siap, siap ah, Ibu. Alhamdulillah, siap. jadi bermanfaat ya Bu ya. Luar, Luar biasa, biasa Ibu, bermanfaat sekali. <laughs> Bu Indah gimana Bu Indah? Baik, saya sangat-sangat uh, merasakan Ibu sangat mungkin itu juga tadi mungkin kalau saya bilang pada saat uh, habis selesai saya buat hasmat kemudian saya di uh, di ada WA masuk dari Ibu Dini kalau nggak salah pada saat itu. Ibu Dini pada saat itu pertama kali saya uh, apa namanya me, apa berkenalan dengan Bu Didi, Bu Didi mau bikin kebaya ya Bu ya, ketahuan deh. Siap. Sejak saat itu Bu Didi nggak bosan-bosan untuk untuk apa namanya mempromosikan saya Bu ya, mempromosikan saya brand saya Kebayaku. Kemudian apa namanya selain dukungan dari Ibu pada saat itu Ibu kedua daerah, ya. kemudian Ibu Ketua Cabang dan Pengurus PP Bu khususnya ya. seksi ekonomi PP itu uh, saya sangat merasakan uh, didukung karena pada saat itu barang-barang saya selalu diambil untuk bazar ya Bu ya yeah. dan pada saat Covid kemarin juga barang saya diambil uh, apa namanya untuk bazar dan uh, itu tidak ada yang pulang Bu yeah. tidak ada yang kembali padahal saya mem Mengirimnya tuh banyak banget sampai saya ngomong ke staff saya, kok banyak banget dikirimnya nanti malu loh gitu ya. Ternyata tidak ada yang tersisa Lanya. Bu. Laku semua Laku ya. Laku semua Bu, alhamdulillah, ya, alhamdulillah makanya. Luar biasa Bu <laughs> makanya. Iya juga... tepung tangan dong UMKM Bayangkari. Siap. Ini juga bazar, ini juga semua isinya uh, banyak barang-barang UMKM Bayangkari yang... Uh, Dibazarkan uh, ya dan barang-barang yang berkualitas. Uh, untuk uh, bisa jadi berbagai macam alternatif pilihan untuk dibeli ya. Jadi manfaatnya luar biasa ya bu sangat, ya, bu. sangat bu, sangat luar biasa. Bu. Edukasi program-programnya, ya alhamdulillah Siap. karena memang program Ibu Ketua Umum Bayangkari kita untuk terus mensupport Siap. ya UMKM Bayangkari Siap. Uh, di bidang uh, bisnis di bidang usaha apapun Siap. sekecil apapun untuk bisa Uh, yang kecil naik kelas, yang besar semakin besar yeah. dan terus uh, eksis ya uh, di usahanya. Yeah. Oke. Okay. Yeah, uh, kemudian kita lanjut bu, kan uh, tahun ini uh, ada karya kreatif Indonesia itu adalah salah satu pameran bergengsi juga yang diadakan diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang tahun ini sudah mulai diadakan hybrid online dan offline. Juga dengan program-program yang luar biasa. Nah, waktu tahun ini UMKM Bayangkari itu banyak yang berpartisipasi, Bu Ibu. Ya, pameran online waktu itu ya di websitenya BI, dan punya banyak program bisnis matching, jadi untuk program ekspor dan program bisnis matching pendanaan. Nah, ini sebenarnya ada satu ekspor, itu adalah UMKM Bayangkari Jogja. Ya uh, UMKM dekayu tapi uh, ownernya berhalangan hadir karena uh, harus uh, umroh. Nah dan itu yang salah satu dapat program untuk ekspor. Jadi Bank Indonesia uh, mencarikan uh, supplier yang untuk bisa produk ini ekspor. Nah Bu Indah sama Bu Anggi ini dapat program bisnis matching pendanaan. Ya jadi uh, Ya, kita tepuk tangan dulu karena ibu-ibu tidak mudah untuk bisa lolos program ini. Nah, kita undang di sini biar Bu Indah sama Bu Anggi cerita gimana caranya. Tadi, tadi sore, Bu, yang eh, talk show dengan eh, Bang Mandiri tentang KUR itu memang dijelaskan bahwa eh, syaratnya sangat eh, mudah. Nah, ke, eh, yang Bank Indonesia ini mungkin agak eh, agak pasti agak sedikit rumit ya. Karena kan memang eh, apa eh, berbeda. Silakan ibu cerita gimana sih sampai ibu bisa lolos ya eh, program bisnis matching pendanaan ini. Silakan Bu Anggi. Siap, terima kasih ibu. Untuk proses pendanaan dari Bank Indonesia. Jadi kalau untuk Bank Indonesia memang sangat ketat. Jadi kita melalui proses kurasi. Itu juga proses kurasinya, kita juga sudah dikurasi juga duluan mungkin dari Bayangkari. Iya, betul. <laughs> Siap. Jadi uh, beberapa UMKM kami dihubungi oleh Budini, lalu kami dikumpulkan dalam satu grup untuk mengisi pendataan terlebih dahulu. Jadi kami harus menjelaskan produk kami terus ke depan seperti apa, berapa banyak produksi yang bisa kami lakukan, terus konsep seperti apa yang ke depan akan kami kembangkan mengenai bisnis kami. Jadi setidaknya kita sudah punya bisnis development, Walaupun mungkin belum one step, tapi setidaknya kita sudah punya gambaran ke depan apabila kita mendapatkan program ini mau diapakan pendanaan itu. Jadi itu yang mungkin dilihat oleh si Bank Indonesia sendiri pada saat menentukan siapa yang akan mendapatkan program ini. Jadi dari situ kita menunggu beberapa lama ya waktu itu ya Bu ya, ya sampai ya beberapa step ya, ya memang filternya sangat ketat ya waktu Siap. itu siap ya cukup lama tapi uh, cukup lama cukup rumit tapi berhasil siap ya. ibu siap ibu. dan dan alhamdulillahnya juga setelah uh, karena saya memilih waktu itu bank BRI ketika bank BRI melihat produk saya bank BRI juga malah menawarkan untuk bekerja sama juga untuk memproduksi cindera mata ibu jadi ya. double double luar biasa ya memang ini target kita siap. jadi kalau siap. bisa ini buaya mn bumn, BUMN. Siap. ya untuk souvenir untuk siap. Give ya yeah. uh, merchandise BUMN itu. Bikinnya di UMKM Bayangkari. Siap, Memang siap, ini juga tujuan siap. Ibu Ketum uh, kita mengarah ke sana. Jadi Bu Anggi udah kerja sama siap, nih. Siap, Luar biasa. Jadi sudah beberapa kantor BRI wow. memproduksi merchandise untuk yeah. souvenir untuk uh, nasabah itu bekerja sama dengan Sinas Anggi Gallery. Tangan siap, keren ibu. banget. Saya juga baru tahu. Siap ibu. Mantap. makasih banyak. untuk supportnya <laughs> ibu. Siap. Ya yeah. Bu Indah, gimana Bu Indah bisnis matchingnya? Yeah. Memang pada saat saya pertama kali dihubungi untuk mengikuti program tersebut. Uh, saya antara PD nggak PD karena jujur aja karena kita kan sering keluar kota maksudnya mengikuti dinas suami jadi yeah. tidak selalu duduk ada di tempat usaha kita itu jadi uh, pertama kali ditawarin saya agak sedikit nervous agak sedikit nggak PD Bu yeah. izin karena apa mungkin apa bisa nggak ya bisa nggak ya gitu karena memang basicnya memang kit saya usahanya tuh masih usaha rumahan belum berbentuk PT atau CV dan saya juga agak ragu tapi kan saya tidak berbadan hukum maksudnya uh, usaha saya ini tidak berbadan dan hukum. Jadi tidak baik, uh, berbentuk CV atau PT. Saya pikir kan kalau untuk mengajukan KUR itu biasanya kan bayangan saya juga ribet apa gimana. Yeah. Ternyata begitu di mengikuti program dari Bayangkari ternyata tidak sangat sangat tidak ribet. Dan, dan sangat mudah gitu. Dan memang uh, kita dikurasi ya, Bu ya? ya, dikurasi kemudian dilihat produknya, dilihat produknya terus memang cukup lama sempat harap-harap cemas. Aduh jangan-jangan nggak -jangan dapat, jangan-jangan nggak dapat, tiba-tiba dapat kabar ternyata kita masuk alhamdulillah. Bu, terima kasih sekali lagi untuk uh, Bayangkari uh, apa Ibu Ketua Ibu Ketua Umum kemudian Bu Dini. Alhamdulillah saya uh, produk kami uh, masuk. Dan mm, kita sempat di itu ya di wawancara ya Mbak ya sempat di wawancara uh, apa namanya satu one-on gitu 101, ya one interview, ya? interview, uh, interview dengan orang bank BRI-nya kemudian ada dari BI-nya ya kalau ya dari BI-nya ditanya-tanya usahanya kemudian berapa omsetnya berapa karyawannya gitu kemudian setelah itu kita masih menunggu lagi dan akhirnya dapat kabar uh, 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 kita masuk uh, berdua ya Mbak ya oh iya ibu mohon izin ya. mungkin menambahkan karena kemarin juga saya sharing untuk UMKM-UMKM di PD Lampung jadi memang yang kemarin diatensi juga adalah uh, bentuk badan walaupun mungkin bukan berbentuk PT atau CP tapi ya. setidaknya terdaftar bentuk badan usaha badan usahanya ya. dan sekarang itu ibu-ibu sudah online ya. jadi online kita masuk ke websitenya ya. lalu kita isi data itu jadi itu gratis dan kita sudah dikirim ke email ya. cukup itu saja ibu-ibu jadi uh, mungkin ibu-ibu yang bingung mau ininya bisa daftar melalui online jadi ya. itu jadi syarat utama mungkin ya. bisa NIB -E ya nomor induk berusaha itu Siap. juga bisa diakses online nah ini yang juga uh, nanti mungkin kedepannya adalah salah satu program kita akan uh, ibu ketum juga sudah uh, mendorong uh, kami seksi ekonomi uh, pengurus pusat bayangkari untuk bisa mengadakan pelatihan untuk nib ini gitu bu andi ibu. jadi memang supaya umkm bayangkari lebih pede uh, karena sudah punya nib ya oke uh, ter terakhir ibu Sebelum kita ketanya jawab mungkin ada dari Zoom dan audiens di sini apa nih Bu rencana ibu ke depan untuk pengembangan usaha dan bisnis yang dimiliki silakan Bu Anggi. Siap seperti tadi yang disampaikan, mungkin karena sekarang sudah mulai uh, bergerak di bidang merchandise. Jadi tadi udah beberapa uh, bank mungkin sudah bekerja sama Bank Indonesia juga, Ibu Bank Indonesia Cabang Lampung juga menggunakan souvenir tumbler Nusantara dari Sinas. Jadi ini suatu peluang karena memang Bayangkara ini memang juga kadang-kadang uh, cindera itu suatu hal yang menarik ya Ibu yeah. ya, pasti sekedar memberikan kenangan dan lain sebagainya. Jadi ke depan mungkin uh, pernak-pernik seperti itu akan dikembangkan seperti Bu Indah bilang nanti kayak uh, satu one stop shopping bukan hanya sekedar baju Ibu, bercendais atau hal-hal uh, ya. yang mungkin bisa kecil-kecil uh, begitu bisa untuk souvenir, bisa jadi oleh-oleh. Jadi ya. kalau misalnya ke Lampung jangan lupa mampir di Anggi Galeri begitu Bu. <laughs> iya luar biasa tepuk tangan. Ya uh, Bu Indah apa Bu? Kedepannya, cita-citanya apa harapannya untuk bisnisnya? Siap. Uh, mungkin tadi saya sampaikan, uh, tentunya tadi benar juga apa yang disampaikan Mbak, Mbak Anggi. Memang, saya punya cita-cita, yaitu tadi dalam satu tempat sudah ada souvenir, sudah ada baju, sudah ada. Uh, apa namanya kebaya, baju casual, kemudian baju wastra itu sudah ada di situ. Dan memang, kan, kayak seperti di Jakarta nih, kadang-kadang kita mau cari oleh-oleh dari Jakarta nih, bingung, Bu. Yeah. Ya, kadang-kadang yeah. bingung, apa gitu kan? Nah, saya pinginnya tuh, kalau cita-cita saya, Bu, kalau memang nanti, uh, apa namanya, bisa gitu kan? Selain membuka lapangan pekerjaan yang lebih daripada sekarang. Saya ingin memiliki satu galeri yang memang di situ ada semua. Jadi, kalau ibu-ibu bayangkari lagi ada kegiatan seperti ini, kalau misalkan pengen cari oleh-oleh, bisa uh, apa, uh, ke tempat saya. Dan kemarin itu juga, Bu, pada saat kita disurvei oleh Bank BRI, uh, apa namanya, saya juga sudah ditawarkan, Bu, kenapa Ibu nggak mau punya tempat usaha yang lebih besar, loh, Pak nggak berani saya bilang kenapa kok nggak berani saya takut pak kalau punya utang banyak-banyak gitu kan bu ya Enggak bu sekarang tuh BRI punya program yang sangat memudahkan UMKM uh, gimana tuh pak maksudnya ya kan nanti kalau misalkan ibu misalkan pengen punya satu tempat usaha itu bisa kita biayai bu kita biayai dan ibu hanya membayar bunganya tidak membayar uh, hanya uh, hanya membayar cicilannya tapi pokoknya kapan aja ibu kapan aja bisa ibu kembalikan jadi memang benar bahwa kalau memang kita mau Uh, ternyata itu tidak susah, Bu. Jadi tidak susah, tapi memang pasti ada prosedurnya. Tapi prosedurnya juga nggak berbelit-belit, sangat memudahkan kita sebagai UMKM, Bu. Oke. Okay. Ya. ya, terima kasih Bu Indah Bu Anggi. Mudah-mudahan usahanya sukses, lancar ke depan Amin. yang dicita-citakan tercapai. Amin. Kita mungkin akan ke sesi tanya jawab sebelum selesai. Mungkin ibu-ibu yang di panggung acara ini ada yang mau bertanya, silahkan. Sambil kita melihat di kolom chat apakah ada pertanyaan? Ya. Ini ibu-ibu semua oh. Ya, ada pertanyaan dari kolom chat? Ada. Oke, okay, kita tunggu mungkin ibu-ibu yang di sini panitia menyiapkan hadiah menarik untuk penanya terpilih. Ada Limited edition Imani, ya, versi bazar kreasi Bayangkari Nusantara 2022, dan uh, gift menarik tentunya. Ibu-ibu ada yang mau nanya sama Bu Indah sama Bu Anggi, atau ibu-ibu yang di, di Zoom mungkin mau tanya UMKM Bayangkari ada yang mau tanya ke Bu Indah, Bu. Eh, sini ya, Bu Indah, Bu Anggi. Oke, okay, ya pertanyaan dari UMKM Bayangkari Pengurus Cabang Sarmi Papua ya. Ibu ya pertanyaannya bagaimana cara menghadapi pesaing bisnis yang banting harga? Strategi apa yang harus kita lakukan? Oke, ini mungkin Bu Indah sama Bu Anggi juga mungkin uh, merasakan ya uh, kompetitornya banting harga atau bikin barang yang sama harganya lebih murah. Nah itu gimana? Mungkin silakan Bu Anggi ya. Baik, terima kasih. Selamat malam Papua, luar biasa. Pasti sudah malam sekali di Papua. Mohon izin Ibu, untuk pesaingan banting harga. Kita nggak usah ngomong baik, jauh untuk pesaing ya Ibu ya. Kalau kita berbicara produk-produk Cina, itu luar biasa murahnya. Baju-baju itu luar biasa murahnya. Tapi satu hal yang mungkin tidak dipunya adalah kekhasannya. Jadi mungkin kalau label designer itu bagaimana kita punya ide untuk menciptakan satu pakaian yang mungkin punya style sendiri, punya keunikan sendiri yang tidak dipunya sama yang lain. Jadi ketika yang lain mau banting harga terserah, tapi kita punya uh, customer sendiri, punya loyal customer sendiri yang mereka uh, menyukai produk kita dengan harga apapun karena kita punya keciri khasan atau punya keunggulan sendiri. Jadi ketika kita menciptakan suatu produk Uh, ciptakanlah produk yang punya keunggulan tersendiri, misalnya keunikannya, bahan baku yang digunakannya, atau uh, etniknya. Kalau saya karena based on etnik dan wastra, ketika saya nge-mix antara misalnya, tenun dan uh, denim misalnya, tapi unsur itu tetap ada, tetap kental pada produk itu, jadi itu uh, unik. Jadi ketika pesaing-pesaing mungkin uh, turun harga, ya uh, itu pilihan untuk turun harga. Tapi kita tetap jalan terus dengan keunggulan produk kita. Insya Allah kita akan bisa bertahan walaupun yang lainnya uh, melakukan perang harga seperti itu, Ibu. Oke, okay. jadi menjadi unik itu uh, penting karena kompetitor mau apa juga kalau unik pasti tetap dicari siap, ya. Siap, Ibu, gitu. Seperti itu. Oke, okay. kalau Bu Indah gimana Bu Indah? Ya, uh, memang ketika kita mempunyai barang yang uh, mungkin uh, apa bentuknya sama bu kayak misalkan sebelah kiri jualan uh, kemeja kemudian kita juga jualan kemeja tapi memang kita harus mempunyai satu uh, satu perbedaan gitu yang mana jadi orang tidak bisa oh kemeja di situ lebih mahal kemudian di sini kok uh, lebih murah mendingan saya beli di sini itu nggak akan tergantikan bu jadi mungkin kalau yang disampaikan bu Anggi tadi uh, kita harus punya keunikan kita harus punya sedikit aja bu sedikit uh, uh, kelebihan kita nggak usah khawatir gitu, jadi kita nggak usah khawatir karena orang tetap mau dicari dimanapun kalau memang kita sudah punya apa ya kita udah punya nilai jual tersendiri, tetap orang itu akan beli ke kita gitu bu. Oke, jadi sama ya, tetap menjadi unit ya, menjadi berbeda dengan kualitas yang lain itu pasti orang akan tetap cari Betul. gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara talk show sharing session malam ini. Uh, ini Nyonya Sherly Arlianti dari pengurus cabang Bojonegoro Jawa Timur. Ya. Oke, okay, ini pertanyaannya bagaimana caranya produk kita bisa diikutkan di setiap event yang akan diadakan di Bayangkari, yang akan yang akan diadakan Bayangkari. Jadi uh, mohon izin Ibu, ini boleh saya uh, jawab ya. Jadi sebetulnya kalau uh, produk Ibu uh, mau diikutkan di event uh, Bayangkari, yang pertama Tentunya Ibu harus terdata dulu, ini UMKM-UMKM Bayangkari di cabangnya dulu kalau cabang. Kemudian cabang itu melaporkan ke PD. Jadi memang melaporkan UMKM Bayangkari itu satu pintu Ibu-Ibu. Jadi kalau memang di sini ada ketua-ketua cabang yang hadir, jadi tolong biasanya memang PD-nya akan minta data-data dari cabang kemudian PD akan mengupdate ke PP. Jadi biasanya, kalau ada event-event itu misalnya dari uh, seksi ekonomi ada pameran atau ada atau ada apapun itu uh, kami akan lihat data itu Bu. Nah, dari data P, uh, kami akan tanya ke uh, PD, PG, PCBS. Nanti biasanya dari ketua apa dari seksi ekonomi yang akan uh, menginformasikan karena biasanya yang mengkurasi duluan adalah dari uh, PG, PCBS dan pengurus dan pengurus daerah. Ya, itu jadi Memang caranya adalah ibu pastikan ibu terdaftar, kemudian pengurus cabang, pengurus daerah eh, apa eh, mendata ibu dan me, me, mengkurasi ya. Jadi ibu-ibu kalau saya boleh cerita juga eh, beberapa pameran itu pasti eh, ada yang diminta misalnya ini kita mau minta tas kulit yang ada eh, etnik wastra, itu ada permintaan spesifik seperti itu. Ada yang minta batik tapi di, uh, dijadikan home decor. Nah, itu uh, semua di kategori UMKM Bengkar itu ada. Jadi, pastikan ibu-ibu uh, terdaftar dulu dengan jelas dan kemudian pengurus daerah, uh, pengurus gabungan PCBS dan pengurus daerahnya melakukan kurasi atas produk ibu. Jadi, begitu Bu caranya, ya. Baik, mungkin Ibu sekali saya tanya lagi Ibu, -ibu di sini ada yang mau tanya. Oh, ada. Silakan, Bu. Ya. Iya, malam, Ibu. Malam, uh, aku dari, mana, dari Bu? wanita Indonesia, dari media wanita oh, Indonesia. Iya, mau ya, tanya, silakan, Bu. Bu, untuk UMKM Bayangkari sendiri itu target marketnya siapa, sih, Bu? Karena kita tahu, Bayangkari sendiri itu udah luas, gitu kan? Ya. Seluruh Indonesia, ada nggak ya. sih untuk UMKM Bayangkari itu? Sama dengan UMKM bimbingan yang lain gitu kan untuk promosinya pun ada reseller dan sebagainya, ada pelatihan juga, ada bimbingan juga gitu. Untuk bayangkari apakah sama Bu? Yang oh. kedua untuk produk Ibu berdua ini ada target gak sih Bu untuk selama ikut acara ini sampai hari terakhir nanti gitu, ada target gak sih? Karena kita tahu hari pertama ini kan juga lumayan ramai sekali gitu kan, ya. ada target gak sih Bu? Iya, saya dengar ada yang udah mau setengah sold out padahal hari ke satu aja belum selesai ya. Ini laku banget, gitu ya, atau kurang banyak bawa barangnya, ya, tahu juga oke. Yang pertama, target market jadi begini, Bu. Tadi, Ibu, e, Bu, siapa, Bu? Wina, Wina dari, ya, dari media Indonesia. media wanita Indonesia. Jadi begini, kalau target market, setahu saya, seluruh UMKM Bayangkari itu target marketnya semua, Bu. Jadi e, UMKM Bayangkari yang berada di binaan di seluruh wilayah Indonesia itu adalah binaan dari pengurus cabang yaitu kabupaten, kota sampai ke pengurus daerah. Mereka jualan itu juga bukan ke bayangkari saja Bu, jadi ke masyarakat umum juga dan tentunya ya pasti juga dibayangkari. Dan setahu saya sudah banyak beberapa ketua daerah, ketua PG, PCBS itu memang mengumpulkan Produk UMKM barangkali dalam satu wadah ya, untuk membantu penjualan dan marketingnya. Nah, ini jadi target marketnya juga sangat luas. Jadi, untuk masyarakat umum, itu Bu, yang saya bisa uh, jawab, dan kami juga memastikan uh, melakukan uh, marketing lewat pameran uh, digitalisasi ya, itu untuk uh, kemana-mana, edukasi yang dilakukan oleh uh, pengurus pusat uh, seksi ekonomi ya, itu juga apalagi oh, di zaman yang eh, apa muda ini ya lewat Zoom semua program pelatihan itu eh, diikuti oleh seluruh UMKM Bengkari dari Sabang sampai Merauke. Demikian, Bu. Bisa menjawab, Bu? Ya, oke silakan mungkin pertanyaan kedua Bu Anggi sama Bu Indah. Mengenai target market tadi, uh, target uh, penjualan. Oh, target penjualan. Ya. Pastinya ibu, ini event luar biasa ini kakak. Jadi di sini memang semua hasil karya terbaik para UMKM berkumpul di sini. Dan memang di sini tempat dari Baringkari untuk Bayangkari bahkan juga e, masyarakat juga luar ya ibu ya datang berdiri ke sini Alhamdulillah ibu hari ini setengah sold out, seperti yang disampaikan okay, oleh ibu di sini. Kan? Yeah. Alhamdulillah ibu. <laughs> Berarti mesti bawa siap, barang lagi ya. Siap ibu. Bu indah ya uh, kalau saya uh, apa kalau targetnya tentunya pasti ada Bu karena uh, apa namanya event ini memang event yang ditunggu-tunggu setelah dua tahun tidak pernah ikut uh, tidak ada tidak ada, ada bazar ya. ya tidak ada bazar padahal tahun-tahun sebelumnya selalu saya ikut selalu ikut serta dan uh, baik saya maupun karyawan saya begitu Happy begitu dibilang Bayangkari mau ada bazar karena apa mungkin yang datang kan seluruh Indonesia dan alhamdulillah saya juga bersyukur sebagai Bayangkari Bu yang mungkin tidak di apa tidak dirasakan dengan UMKM UMKM lain yang di luar Bayangkari karena apa Bu Bayangkari ini istilahnya temannya seluruh Indonesia Bu dan apa namanya iklan yang paling murah dan iklan yang paling cepat nyambernya Bu itu dari mulut ke mulut betul nah, nah karena Bayangkari itu seluruh Indonesia jadi nama saya pun bisa ditahu oleh orang yang di Papua, oleh orang yang di Maluku, dan itu saya sangat bersyukur banget sebagai bayangkari. Itu the power of bayangkari, bu. Ya. Oh iya, satu boleh lagi cantet, bu. Satu lagi, bu. <laughs> Tadi kan saya suka live. Jadi ini juga jadi ajang temu langsung dengan para penonton live saya, Ibu. Ya, <laughs> banyak jadi, fansnya, nih, bu. Anggi siap, ini banyak fansnya. Siap, siap, ibu. <laughs> ya, gimana, bu? Iya boleh dikasih dong souvenirnya ya, bu. Ya, buat bu Ina ya. Oke, okay, ada lagi, Bu. Pertanyaannya, ya, oke, okay, cukup. Terima kasih, Bu Indah, terima Bu Anggi. Kasih, Bu. Semoga sukses, bazarnya. ya, targetnya pantang pulang, ya. Kalau, uh, apa, uh, paket belum, apa, eh, uh, boot belum kosong, ya, iya. Yeah, oke, okay, tenang aja, masih ada tiga hari, ya. Oke, okay, uh, terima kasih, Bu Indah, Bu Anggi. Sekali lagi, semoga sukses usahanya untuk UMKM Bayangkari. Mari terus semangat untuk maju dan mandiri. Semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan dan memberi manfaat bagi kita semua. Dukung UMKM Bayangkari, maju bersama UMKM Bayangkari. Saya Dini Reza, pamit undur. Silakan Ibu Novi Sagi. Terima kasih. Luar biasa, boleh tepuk tangan ya sekali lagi. Untuk Ibu Ida Lastiani dari PD Bayangkari Metro Jaya, UMKM Kebaya Kuba Indah. Dan Ibu Agi Rahmat dari PD Bayangkari Lampung, UMKM Anggi Gallery. Dan tentunya moderator kita yang tetap wow on terus. Ibu Dini Reza Arif, terima kasih. Baik sebagai ungkapan rasa, terima kasih atas partisipasi dan berbagi pada malam hari ini. Dari Panitia akan menyampaikan plakat. Kami silakan Bu Dini. Terima kasih sekali lagi sharing sosialnya Ibu Anggi Rahmat. Boleh tepuk tangannya, Lampu. And selanjutnya Ibu Ida Lastiani. Bayangkari. Metro Jaya. Baik. Yang zoom jangan hilang dulu ya. Yang zoom jangan hilang dulu. Mana nih boleh ditampilkan dong. Hai hai Zoom halo Ibu-ibu semangat Luar biasa ke sana ya kita ngeliat ke sini dan ngeliat ke kamera Luar biasa boleh kita foto dulu Ya kita hitung Siap-siap ada beberapa salin dia Ini karena banyak sekali pesertanya Kita hitung Satu Dua Tia Ya Satu Dua Tia Ada berapa slide lagi Ada berapa salin dia lagi Wow, rupanya luar biasa peserta Zoom kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami silakan ibu-ibu narasumber, ibu moderator boleh mengambil tempat di depan dan seluruh peserta nah, peserta offline pada malam hari ini berkenan untuk ke panggung diabadikan. Boleh seluruh peserta yang hadir langsung akan diabadikan. Ya sekali lagi kami mengimbau Kepada bapak dan ibu sekalian Tentunya bisa memberi kabar Bisa melalui media sosial uh, Your story Facebook kepada saudara-saudara Keluarga, teman, sahabat Untuk tentunya hadir Di Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2022 Di Holbe Jakarta Convention Center dan tentunya acara ini diselenggarakan dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2022. Pukul 09.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan dan bisa mengunjungi stand ataupun booth yang berpartisipasi pada kreasi Bazar Kreasi Banyak Nusantara 2022. Baik, masih seseruan foto bersama seluruh peserta talk show kita pada malam hari ini. Baju bersama UMKM Bayangkari Sharing Session. Silakan untuk Presisi Bos presisi, ya. Yeah. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber, terima kasih Ibu moderator, terima kasih kepada seluruh peserta. Baik yang hadir secara offline ataupun melalui Zoom, luar biasa. Sekali lagi, mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap kami moha, mohon maaf apabila sepanjang pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, dan tentunya tetap semangat. Kita bersama maju bersama UMKM Bayangkari, dan tentunya untuk Indonesia maju. Dan kita berjumpa kembali besok hari. Di tempat yang sama tentunya di Hall Bay, Jakarta Convention Center pada pukul 09:00 waktu Indonesia bagian barat. Baik hadirin yang kami hormati, saya Novi Sagi undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.